Panas sekitar jam puluhan ya, supaya sudah ada angin ya, ya. Jadi pensupaiannya supaya embun ya, tambah angin tambah bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sehat selalu tentunya. Jumpa kembali di channel Sobat Bun 14 bersama Kang Igor. Tetap semangat, salam petani Indonesia, salam organik. Baik Sobat Bunku, kita akan terus mengupdate insya Allah biosaka ya, 3 hari sekali ya, insya Allah kita akan terus update perkembangan biosaka kita yang kita buat nih. Paling lumayan agak bagus ya, kayaknya ini homogen, pokoknya yang selama saya buat ini yang paling bagus ya. Ini tidak ada endapan, tidak ada gas, kemudian homogen ya kayaknya ya. Warna tidak berubah sampai sekarang, berarti sekitar sudah 25 hari ini masih seperti ini. Kalau ada endapan dia kotor dan keruh. Ini keruh tapi warnanya tetap sama. Jadi ciri-ciri biosaka kita berhasil, yang pertama tidak ada gas, yang kedua tidak ada endapan, kemudian warna tidak berubah ya setelah kita simpan beberapa hari. Kadang-kadang ada rekan petani kita yang baru sehari dua hari sudah ada endapan, bahkan warna berubah dari hijau ke bening, ada endapan. Tapi kalau misalkan seperti itu jangan dibuang ya sayang, karena itu juga salah satu pupuk organik ya jadinya ya, karena hasil dari ekstrak dedaunan atau bahan organik. Jadi jangan dibuang sayang, lebih baik difermentasi lagi, ditambahkan probiotik seperti M4 atau sejenisnya. Tidak berlama-lama ya, langsung saja kita aplikasikan ke tanaman cabai kedua kali ya, kita lihat perkembangannya, kemudian kita ke pari. Cuma sedikit aja kita meraciknya. Tadi airnya 3,5 liter, berarti ini hanya cukup 2 tutup botol ya. 2 tutup botol saja. Irit sekali ya. Sekali lagi untuk pembuatan biosaka, kuncinya atau intinya harus tepat ya dalam pemilihan bahan atau pemilihan rumput maupun daun-daunan ya. Kemudian di cara pembuatannya ya, yang cukup efektif kalau kita bisa belajar dan bisa membuatnya sampai homogen ya. Pokoknya dicoba teruslah ya, jangan sampai sekali dua kali gagal kita menyerah ya, karena emang kelihatannya gampang atau mudah tapi ternyata sulitnya luar biasa ya. Seperti di awal video yang lalu saya juga bilang bahwa banyak sekali rekan-rekan petani yang cukup terkendala ya dengan pembuatan biosaka. Baru sehari dua hari sudah ada endapan, bergas, kemudian warnanya cepat berubah, bahkan bisa bening ya. Biosaka sekali lagi bukan pupuk ya, bukan hormon juga, bukan nutrisi, ada katalis, signal atau elisitor ya, menurut Profesor Robert Manurung dari ITB. Bahan-bahan itu carilah yang terbaik, tersehat, terbagus. Kemudian untuk pembuatannya juga harus diperhatikan, seperti di remas-remas tapi pelan-pelan ya, satu tangan kiri memegang batang atau daunnya, tangan kanan seperti ini. Jadi jangan dipelintir-pelintir kayak di remas-remas itu, jangan, apalagi di blender itu sangat tidak dianjurkan ya. Penjelasan biosaka saya kira banyak ya di kanal-kanal Bapak M. Ansar, itu cukup banyak ya untuk mengulas biosaka, karena itu bukan ranah saya. Ranah saya hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh beliau ya. 40 mili untuk 15 liter itu cukup irit saya kira ya, untuk yang tanamannya banyak atau berhektar-hektar itu cukup irit kalau kita benar-benar bisa membuat biosaka. Karena hanya 40 mili itu sekitar 8 tutup botol untuk 5 liter, cuma sedikit sekali kita gunakan biosaka, tapi yang betul-betul biosaka ya. Ya seperti inilah ya, insya Allah ya, dengan ciri-ciri seperti ini insya Allah, karena saya sudah buktikan di tanaman
saya itu cabai-cabai itu cukup bagus ya, kemudian di pare juga sudah. Oke, sobat minggu, kita aplikasikan lagi ya kedua kebutuhan ke tanaman cabai, lalu kita ke tanaman pare juga, kemudian ada tanaman talas ini pertama tiga ya, akan saya perkenalkan nanti untuk konten-konten berikutnya. Saya akan membuat videonya dari mulai tanam sampai panen ya, namanya talas ungu pertama tiga khas Bogor. Baik sobat bunku, kita spraykan ke tanaman cabai rawit yang sudah berusia sekitar 5 bulan ya. Ini sudah petikan kelima nih ya, lebat sekali, pohonnya juga tinggi. Kita spraykan biosaka yang ketiga ya untuk tanaman cabai ini, karena biosaka tidak mengenal fase ya, mau dari semai atau dari mulai menanam bibit ya, vegetatif sampai generatif seperti ini ya. Spray embun sengaja ya, cuaca cukup panas sekitar jam 10-an ya, supaya sudah ada angin ya. Jadi pensepraiannya supaya embun ya, tambah angin tambah bagus ya, dia akan menyebar seperti ini. Kemudian fungsinya untuk mengaktifkan sel-sel pada tumbuhan ya, sehingga sel-sel yang ada pada tumbuhan tersebut semakin baik karena diaktifkan ya, jadi tanaman tersebut akan semakin subur, bahkan buahnya pun akan lebat dan tahan terhadap penyakit ya. Itulah sebagian dari fungsi dari biosaka. Nah ini juga cukup bagus ya, subur, hijau royo-royo, buahnya juga lumayan banyak. Lagi untuk biosaka tidak mengenal fase ya, dari semai terus vegetatif terus pembuahan atau pembungaan, spray embun saja, tambahan banyak angin tambah bagus seperti ini. Dia akan menempel. Yang ini sudah 2 kali nih sama ini dispray biosaka, insya Allah biosaka. Nah ini tanaman cabai waktu kemarin, di video kemarin kita spray biosaka ya. Lihat pertumbuhannya, video kemarin 3 hari yang lalu ya, kemarin belum seperti ini, sekarang udah nampak ya, daunnya kelihatan subur ya, pertumbuhannya ya cepat sekali. Alhamdulillah ya, sudah tampak hasilnya. Mudah-mudahan yang kita aplikasikan betul-betul biosaka ya. Kita coba spraykan juga ke talas ya. Ini talas ungu khas Bogor dengan jenis Pratama 3. Kalau sobat kebunku sering berkunjung ke daerah kawasan Puncak di Kabupaten Bogor, itu ada talas tapi warnanya nggak ungu, biasa hijau seperti itu. Lalu ini yang ungu Pratama 3 jenisnya. Untuk rasa mungkin di atasnya yang biasa itu ya, karena ini sebut talas Bogor ungu. Ini sudah generatif nih, ntar kalau kita panen kita akan posting atau kita upload ya. Kita jajal pakai biosaka, mudah-mudahan dengan spray biosaka buahnya juga atau umbinya lah ya, kalau maaf kalau di jenis talas atau itu umbi ya berarti ya, efektifnya kayaknya dikocor ya, cuma karena ini masih ada sisa kita coba aja biar daunnya juga bagus kan, gak masalah. Yang penting tanamannya kena ya, supaya sel-sel pada tanaman talas
Pratama 3 ini semakin baik ya. Dan berdampak ke umbinya. Alas bening. Ini sudah banyak sekali bibitnya.